Menerima WA dari tersangka yang isinya kurang lebih adalah menyebarkan permohonan mengirimkan video bahwa anak atau si bunga itu berada atau memperlihatkan bagian tubuh yang sensitif. Itu tersangka menghubungi secara jabri kepada korban dan meminta untuk melakukan adegan yang pornografi dengan mempertontonkan bagian tubuh yang sensitif dengan ancaman. Medcom.id, a part of Media Group Network.